Dan ada di beberapa kali mata kuliah kalau dosennya yang masih baru-baru juga gitu, saya berusaha untuk tipu-tipu logat kadang-kadang. Jadi saya kalau perkenalkan, ya perkenalkan teman-teman, nama saya Abdul Arsyad dan saya asli dari Solo. Satu kelas tanpa ketawa. Di belakang ada yang berteriak, sumber air Supinda Solo. Tetap dihina, tetap. Aduh luar biasa. Tadi Arif Ratut cerita tentang anaknya. Ini Andika cerita tentang stroller. Saya juga sudah punya anak sama, tapi Arif Brata anaknya lahir duluan ya. Jadi karena Arif Brata itu kan hamil dulu baru nikah. Oh tidak ya, tidak ya, tidak ya, tidak. Oh tidak. Tapi sempat dulu kan, tapi tidak jadi ya gitu. Arif Brata nikah duluan, punya anak duluan. Selisih dengan anak saya mungkin 4 bulan apa 6 bulan begitu. Saya juga punya anak satu. Saya setelah punya anak gitu teman, saya itu baru sadar bahwa 7 keajaiban dunia itu tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan keajaiban apa penciptaan manusia itu. Maksudnya, kok saya sebagai orang NTT, saya senang Komodo pernah masuk sebagai Seven Wonder gitu, 7 keajaiban dunia. Cuman, kalau kita pikir-pikir lagi, tidak ada ajaib-ajaibnya Komodo itu, biasa aja. Dia itu hewan yang bertahan, salah satu alasannya adalah hewan purba yang bertahan sampai sekarang. Kalau hewan purba yang bertahan sampai sekarang, nyamuk juga bertahan. Nyamuk itu kan dari dulu. Dia juga bertahan gitu. Dan dia tidak jadi keajaiban. Dan Komodo itu biasa aja. Kita kasih daging gitu. Kasih makanan. Komodo itu datang makan. Sudah. Biasa saja. Ayam juga begitu. Menjadi ajaib kecuali kita kasih makanan. Komodo datang. Sebelum makan Komodo yang Allahumma barik lana fima. Nah itu ajaib. Itu ajaib. Itu ajaib. Grup WA keluarga langsung rame tuh, ditemukan Komodo berdoa di NTT. Itu ajaib. Tapi ini biasa saja sebenarnya, Komodo itu, menurut saya ya. Nah, dibandingkan Komodo ini, kalau dibandingkan dengan penciptaan manusia itu jauh, jauh, masih jauh ajaibnya. Penciptaan manusia ini luar biasa. Saya itu waktu pertama kali anak saya keluar, badan ini masih ada cairan-cairan plasentanya, plasenta atau apalah itu ya. Pokoknya air ketubannya, masih ada darah-darahnya. Saya ambil kulitnya itu lembut. Saya belum pernah menyentuh kulit selembut kulit bayi yang baru lahir. Lembut sekali, lembut. Saya pegang, wih dari sutra 20 juta kayaknya ini.